السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا وعز من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وحسن أقوالنا وأفعالنا ونيتنا وخروجنا من الفواحش، واجعل لنا دائمين مطمئنين راضين وكاملين ومحفوظين واتباع عبادك المعصومين، وارزقنا أن نكون من عبادك المخلصين، ونعوذ بك دائما أبدا من كل الصفات المذمومة وأمارة لوامة وملهمة وشر ما خلق يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Syukur Allah Ta'ala dapat temu tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang dihormati pengungsi, imam, Bilal, ibu-ibu, ayah-ayah dan sekalian jemaah yang dikasihi dan dirahmati sekian. Kalau macam mana pun sekalipun kena kenalkan diri ya. Kalau tak kenalkan, tak ta'arufkan diri, tak usah-usah ustaz ke depan ni kena jadi ustaz syiah ke, ustaz wahabi ke, ataupun ustaz sebagainya kan. Sebab zaman sekarang ni Wahabi tu famous, Syiah pun famous, lepas tu Ahli Sunnah Jamaah pun boleh tahan famous. Tiga kumpulan yang ada ramai sekarang ni yang orang tikai apa tu Wahabi, apa tu Syiah dan apa Ahli Sunnah dan Jamaah. Okay, saya nama saya Muhammad Azrin bin Muhammad Jalani. Saya lahir di Mesir. Saya lahir di Mesir tahun 1981 sampailah 1984 saya balik Malaysia. Bila balik Malaysia, sekolah agama menengah betul 10 ulangat sam 10. Sampai habis SPM tahun 1999 habis SPM. Tahun tu saya belajar agama, saya tak berfaham sangat agama, maka cari-cari agama tu, tanya-tanya orang-orang yang ada di kolej, ada di universiti, banyakkan tak boleh jelaskan agama tu dengan jelas. Maka saya ambil keputusan untuk belajar pondok. Tahun 1999 nak belajar pondok, banyakkan orang tak kasi. Mak ayah saya mula-mula tak faham, dia pun tak kasi. Lepas tu macam mana pun minta nasihat Tok Guru, Tok Guru pun cakap panggil ayah kamu, mudah-mudahan kita nasihat. Maka guru saya nasihat ayah saya, ayah saya berterima. Masuklah pondok Yayasan Jendram. Jendrami tahun 2000 sampai 2003 Ustaz Afi Jendram. Kalau kita buka WhatsApp buat bagai kita buat blog dan ataupun Facebook dan sebagainya, Yayasan Jendram memang terkenal sekarang ni, Yayasan Jendrami. Warga emas banyakkan duduk kat dalam tu. 3 tahun belajar sana, sekarang ni Yayasan Jendrami batu. Dulu masa kita belajar dulu dengan kayu, masa tu masih kayu lagi. Pondok-pondok masa tu ada lagi dengan kayu. Sekarang ni pondok dah tak ada yang kayu, diganti dengan bangunan. Lepas belajar kat situ, saya sambung balik belajar yang lain, tempat-tempat yang lain, ambil bagian Hafiz Quran di Bota, Perak. Lepas tu sambung belajar di Mekah selama 3 nak masuk 4 tahun. Belajar kat sana di Mahat Salatiyah. Mahat Salatiyah belajar kat sana bahagian terkhusus, bahagian Quran dan Hadis. Kalau ramai orang kata kalau belajar di Mekah ataupun di Madinah banyakkan Wahabi, macam orang tuduh Mufti Kuala Lumpur Ustaz Zuhali Bakri kata dia Wahabi sebab dia pernah belajar di Madinah. Dia pernah belajar di Madinah 3 tahun ataupun tak silap 2 tahun kat sana.
Bila dia belajar kat Madinah, orang kata dia Wahabi. Sebenarnya orang yang belajar di Madinah atau pergi Mekah, ada tempat-tempat yang jamiah bukan bukan ajaran-ajaran aliran Wahabi. Bukan keseluruhannya tu Wahabi. Siapa yang belajar pondok, asal belajar pondok di Malaysia, yang mereka belajar asas-asas kitab-kitab turas, banyakkan mereka ni pergi ke Mekah, banyakkan mereka bukan fahaman Wahabi. Apa belajar di sana? Saya ada benda pertanyaan-pertanyaan dalam hukum syariah. Adakah Nabi SAW ada istilah mengamalkan politik kerajaan Islam dan sebagainya? Maka Syekh kata, kat sini, kat Mekah, benda itu payah nak dapat faham. Kamu belajar di Yaman, ambil belajar kat Yaman bahagian fiqah. Sebab Nabi kata al-ilmu yamani, al-hikmatu yamani, al-imanu yamani, al-hikmatu yamani, al-fiqh yamani. Iman tu ada kat Yaman, fiqah tu ada kat Yaman, fiqah kefahaman agama tu ada kat Yaman, lepas tu kebijaksanaan tu ada kat Yaman. Maka tahun 2007 saya pergi ke sana. 2007 saya pergi ke sana sampailah 2012. 2012 barulah saya balik Malaysia. Balik Malaysia tahun 2013 dan 2014 saya pergi mutawif di Andalusia. Lepas tu 2015 barulah saya dapat tauliah untuk mengajar. Lepas tu resume saya sampai ke MAIS untuk dapat kontrak bahagian mengajar orang-orang yang keluar belenggung daripada arqab, iaitu masalah-masalah gejala-gejala sosial dan sebagainya. Selama 2 bulan dipindahkan kepada satu pusat, pusat pemulihan akidah Baitul Iman di Hulu Yam, iaitu pusat bawah Mahkamah Syariah Selangor. Siapa-siapa yang kena saman, iaitu saman sebab khalwat, tangkap sebab khalwat, tangkap sebab menyalahi agama, buat fahaman-fahaman sesat, tangkap sebab minum arak di khalayak ramai orang Islam, tangkap sebab berjudi, tangkap sebab buka puasa pada bulan Ramadan, dan kesalahan-kesalahan dalam agama, kesalahan-kesalahan dalam agama yang atas aturan-aturan yang ada tadi, iman-iman syariah yang ada sekarang ni. Siapa yang langgar, maka dia kena saman. Bila dia saman, dia akan bawa kepada Mahkamah Syariah. Bila sabit kesalahan, kemungkinan dia kena denda. Setinggi-tinggi denda, RM7,000. Sekali bayar dengan lawyer dan sebagainya, RM17,000. Kemungkinan dia lepas. Kalau tak dapat, nak bayar RM17,000. Ataupun dia kena denda sekali dengan masuk dalam penjara MAIS, iaitu selama 6 bulan. Mungkin dia bayar RM7,000, RM17,000 sampai RM17,000 serta dengan penjara selama 6 bulan. Bila dia masuk penjara selama 6 bulan, dia akan bertemu dengan saya di pusat pemulihan akidah di Hulu Yam. Saya bagi kuarantin, iaitu 2 minggu awal, lepas tu 6 minggu awal, lepas tu siapa-siapa yang masalah akidah yang begitu kuat. Macam contohnya Millah Abraham, macam contohnya Freemason, macam contohnya yang tolak hadis 100% tak nak boleh terima Nabi Muhammad sebagai Nabi dia. Lepas tu ada orang yang langsung tak boleh terima Nabi Muhammad dan tak boleh terima Quran dan tak boleh percaya adanya Allah Ta'ala dan namanya Abdullah. Dan benda tu berlaku. Dan saya ingat benda tu tak ada. Rupa-rupanya ada. Semua tu jelas depan mata saya, urusan dengan orang yang keluar dengan agama sendiri. Dan sekarang ni, sisi saya yang sekarang ni berurusan dengan orang yang tolak hadis. Yang orang yang tolak hadis, saya dah sesi dengan dia hampir dengan 8 sesi. Satu sesi 2 jam, ada yang satu hari 1 jam, 1 jam setengah, ada satu hari 2 jam. Tak dapat lagi nak nak terimakan dalam hati dia tu Nabi Muhammad sebagai Rasul kamu, dan tak ada lagi ada istilah wahyu turun, hanya ada ilham. Tak boleh lagi kita keluarkan ayat Quran dan hadis. Kalau kita keluarkan hadis dengan dia, tak terima. Kalau mana-mana hadis kita baca depan dia, dia tak akan terima. Kecuali ayat Quran saja dia boleh terima. Maka dalam proses 2 tahun lebih, 2015, 2016, 2017. Ini 2017. Dalam 2 tahun lebih, saya kontrak kat dalam tu, tugas kat dalam tu, rupa-rupanya ramai sangat budak-budak akhir zaman ni tak sembahyang. Dan ramai sangat budak-budak yang lepas sekolah yang dia ambil pemikiran agama dengan cara sendiri tanpa belajar. Lagi-lagi zaman sekarang ni,
yang mereka belajar agama dengan WhatsApp, Facebook, dengan baca-baca buku sendiri. Tengok YouTube sini sikit, sini sikit, sana sikit, dan dia mula dah rasa dia dah alim. Tanpa tengok, tanpa belajar dengan bahagian-bahagian yang penting untuk dia tahu agama-agama, supaya dengan fahaman agama lain daripada landasan yang betul. Banyakkan dia rasa dia dah alim, dia baca sini, baca sana, baca sini, dia rasa dah alim. Bila kita rasa dah alim, bila kita tanya soalan-soalan yang kuat, dia tak boleh jawab. Tapi kalau orang yang baik nak tanya, tak ada masalah. Tetapi kalau orang yang jahat tanya, itu yang jadi sesat. Salah satunya bila orang tanya, siapa Tuhan kamu? Kita panggil Allah. Itu nama. Siapa dia? Sifat dia macam mana? Dah pening nak jawab macam mana. Itu baru satu benda tanyaan. Kalau satu lagi, siapa guru kamu? Guru saya nak cakap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dah wafat. Lepas tu siapa guru kamu? Cakaplah guru. Kenapa kamu bersyahadat? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azakan Nabi dah wafat. Dah pening nak jawab macam mana pula. Maka senanglah nak dapat ajaran-ajaran sesat, sebab benda yang ditanya tu kalau cek dalam Google pun tak dapat jawab. Siapa Allah Ta'ala? Cek dalam Google tak dapat jawapan dalam Google, Facebook dan sebagainya. Siapa tu Allah Ta'ala? Dalam jawapan yang ada tu pun bukan benda yang ringkas, bukan benda yang mudah. Baca banyak-banyak kat dalam tu pening. Maka benda tu perlu belajar. Belajar dengan guru barulah benda tu jelas. Tak belajar dengan guru, benda tu tak akan jelas. Maka tajuk yang hari ni iaitu hadis-hadis tentang akhir zaman. Hadis-hadis tentang akhir zaman. Dan saya dalam pusat pemulihan akidah ni hanya kontrak dalam seminggu hanya 4 hari ataupun kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 2 hari, tengok kes. Dalam satu hari paling tinggi 4 jam, paling rendah 2 jam dalam satu hari. Yang lain-lain masa banyakkan saya mengajar di pejabat. Mengajar di pejabat, pejabat-pejabat kat Selangor ni alhamdulillah bukan macam dulu. Banyak pejabat-pejabat sekarang ni, syarikat-syarikat ni dah mula buka. Syarikat kerajaan dan swasta dah mula buka, farma dan sebagainya, mereka dah mula asas-asas agama tu dah mula nak belajar. Banyakkan saya mengajar bahagian tafsir hadis, ada yang bahagian tauhid, ada yang bahagian fiqah, ada yang bahagian tasawuf. Ilmu agama yang beransur-ansur hilang dari buku kitab hadis akhir zaman. An Abdullah bin Umar bin al-As yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anallah la yaqbidu al-'ilm intiza'an yantazi'uhu min an-nas walakin yaqbidu al-'ilm biqabdi al-'ulama hatta idza lam yutruku عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئل فافتوا بغير علم فدلوا وأدلوا. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut, menghilangkan akan ilmu itu dengan sekaligus dari dada manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil itu datang, itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, mereka akan menyesatkan dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. An Abdullah bin Amr bin Al-As daripada seorang sahabat, An Abdullah bin Amr bin As yaqul, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengar akan Rasulullah, selawat Allah Ta'ala terhadap Nabi dan salam terhadap Nabi, yaqul, berkata Nabi, inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yuqbadul ilm, tidak mengangkat ilmu, intiza'an, dengan cabutan yang tiba-tiba. Yantazi'uhu minan nas, diambil daripada, cabut daripada dada-dada manusia, daripada manusia. Walakin yuqbidul ilm, yuqbidul ilm, kecuali ditarik daripada orang yang alim.
miqabadil ulama'i hatta iza lam yutraku aliman. Maka dia akan ambil daripada orang alim itu, mewafatkan orang alim, alim ulama-ulama, sampailah hilang segala orang yang alim. Attakhazuhun nasu ru'usu juhal. Maka bila ramai orang alim sudah tak ada, maka orang akan ambil orang yang jahil menjadi orang yang menyisaikan pertanyaan-pertanyaan dalam dada-dada mereka. Fasu'ilu, maka orang akan tanya mereka ni. Faftau bi ghairi ilmin, maka mereka akan berfatwa dengan cara yang bukan ilmu yang betul. Fa adillu wa adil, maka mereka akan menyesatkan lagi menyesatkan. Maka benda ni, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda ni akan berlaku. Tapi zaman sekarang ni masih lagi ramai orang alim. Bila masih lagi ada ramai orang alim, maka wajib kita belajar dengan mereka. Selagi mana mereka tidak tidak ada langsung, barulah tu cerita lain. Tetapi akan ada berlaku satu zaman, iaitu seluruh orang alim ni akan hilang. Bila hilang, hilang maksud hilang iaitu meninggal. Tetapi sekarang ni masih lagi ada orang alim yang kita kena cari, yang kita kena belajar. Dan sekarang ni Malaysia dah ramai ulama-ulama dah timbul. Ramai ulama-ulama timbul, ulama-ulama Yaman turun, ulama-ulama Mesir turun, ulama-ulama Syria turun di Malaysia mengajar. Dan mula dah orang-orang yang di Malaysia ni mula nak faham sedikit demi sedikit tentang ilmu. Maka sekarang ni kita masa kita yang banyak, yang kita ada kelapangan, maka jangan sekali-kali kita tinggalkan untuk ambil peluang belajar dengan ulama-ulama yang ada. Maka bila ada ulama-ulama yang ada, kita dengar keseluruhannya, kita dengar. Tak kira tu ulama Syiah ke, tak kira tu ulama Wahabi, tak kira lah dia tu ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila kita dengar keseluruhannya, kita dengar keseluruhannya, bila kita dengar, kita tahu. Lama-lama kita akan sedar siapa yang baik, siapa yang tak baik. Bila yang dengar benda yang tak baik, kita buang. Bila kita, apa yang kita dengar yang baik, kita ambil. Itu yang selamping, itu yang paling selamat. Dulu masa kita dengar, masa kita kecil-kecil dulu, masa zaman sekolah, tahun 1994, 1995, kan orang kata tarikat sesat, tarikat sesat, tarikat sesat. Sekarang ni ada dah pertama, kan? Ada pertama dah ada. Persatuan Tarikat Mu'tabar Malaysia. Selangor dan seluruh Malaysia mengakui tarikat. Dulu orang kata tarikat sesat, sekarang ni orang kata tarikat betul. Sebab dalil-dalil dan hujah yang betul ada pada mereka. Dan siapa yang dulu kata tarikat sesat, maka kemungkinan jin yang sesat. Dan sekarang ni dah terbukti tarikat tu betul. Sebab apa? Sebab ilmu-ilmu yang sekarang ni yang makin meningkat. Sebab apa zaman dulu ilmu kurang? Sebab masa tu negara kita ditawan oleh beberapa negara, China, Jepun dan British. Bila perintahan British, zaman British memerintah, siapa nak baca Al-Quran boleh, siapa nak mengajar tafsir Al-Quran tak boleh. Kena tangkap dan akan kena siksa, ada yang setengahnya kena bunuh. Dan ramai tu guru dulu yang kena bunuh. Dulu yang kita tak tahu. Yang kita tak tahu. Sekarang ni kita dah bebas. Dan bila kita dah bebas, maka mari kita cari. Bila kita mencari-cari-cari, Allah tak datangkan ulama-ulama yang dari luar datang Malaysia. Bila datang ulama-ulama datang ke Malaysia, maka kita ada peluang untuk ambil tahu. Jangan lepas peluang untuk ambil tahu. Lepas tu, bila kita, macam saya, bila saya belajar mana-mana negara, negara Mesir ke, Jordan ke, Jordan saya tak belajar, saya ziarah. Jordan, bila kita belajar di Yaman, belajar di Arab Saudi, kita belajar di mana-mana negara Arab, kebanyakan negara Arab yang datang majlis untuk belajar agama, kebanyakannya pertama sekali kumpulan orang Indonesia. Kalau Mesir dan Jordan, kebanyakannya pelajar Malaysia. Kalau Jordan dan Mesir, Mesir pelajar Malaysia ada 20,000 orang pelajar Malaysia yang belajar agama. Dan belajar agama dan belajar medik, iaitu perubatan. Berbanding dengan orang Indonesia, Indonesia kurang.
Begitu juga dengan Jordan. Tetapi Mekah, Yaman dan negara-negara yang Arab yang lain, kebanyakan Indonesia yang paling ramai. Eh, kalau solatiah, kelas saya seluruh, saya seorang saja yang Malaysia. Di Yaman, Ribat Tarim, pelajar Malaysia ada 12 orang sahaja, yang bakinya semua banyakkan orang Indonesia. Kan? Kalau tempat tu ada 1,500, kan? Hampir dekat 1,000 tu orang Indonesia. 500 tu campur-campur aduk dengan orang Arab sikit, orang putih sikit, orang Jerman sikit, orang Tanzania sikit, orang Thailand sikit, orang Singapura sikit, orang Brunei tak ada. Kan? Lepas tu orang Malaysia sikit. Di Ribat Tarim 12 orang. 12 orang saja orang Malaysia, yang lainnya semua orang kan, kebanyakannya orang Indonesia. Maka banyak syekh-syekh Yaman, syekh-syekh Mesir, syekh-syekh Arab, Saudi kata apa? Akhir zaman kemungkinan kalau nak belajar agama, orang Arab terpaksa berhijrah pergi ke Indonesia atau Malaysia untuk belajar agama. Sampai macam tu sekali syekh-syekh mereka bagi tahu, sebabkan banyakkan orang Arab sendiri tak nak belajar agama. Mereka sendiri tak nak belajar agama. Sampaikan syekh-syekh banyak turun Malaysia. Sebab apa syekh-syekh sini banyak turun Malaysia? Sebab syekh-syekh tu tak diterima oleh negara dia. Sebab tu dia datang ke sini. Dia datang ke sini, maka kita sambut. Kita sambut, kita bagi tauliah. Bagi tauliah untuk mengajar dan sebagainya. Maka mereka mengajar. Bebas untuk belajar di Malaysia. Bila bebas belajar di Malaysia, maka kita dengar. Bila kita dengar, maka kita dengar, jangan sangka buruk. Apa yang baik dengar pada dia, kita ambil. Apa yang tak elok, kita buang. Maka apa yang sepatutnya kita buat, banyakkan berdoa pada Allah Ta'ala, seperti mana dalam sembahyang yang kita kena ulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami pada jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan yang Allah Taala sudah bagi nikmat yang betul pada mereka, nikmat di dunia, nikmat dalam kubur, nikmat di akhirat, iaitu nabi-nabi, rasul-rasul dan orang-orang yang soleh, sahabat dan orang-orang yang soleh yang ikut cara jalan Nabi Muhammad dan sahabat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan yang Allah Taala murka. Yang paling banyak Allah Ta'ala murka dalam Quran dan hadis itu orang Yahudi. Waladdalin, dan bukan orang jalan-jalan yang Allah Ta'ala sesatkan. Siapa yang Allah Ta'ala sesatkan banyak dalam Quran dan hadis? Iaitu orang Nasrani, itu orang Kristian. Yang mengatakan Allah Ta'ala itu ada, dan Tuhan ada tiga. Tuhan ada isteri, Tuhan ada anak. Orang Yahudi, Allah Ta'ala marah sangat pada mereka. Sebab apa? Sebab mereka tahu tentang kebenaran tetapi suka mensembunyikan kebenaran dan membanggakan apa yang ada pada mereka dan menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad bukan bangsa Yahudi, bangsa Arab. Orang Kristian pula, diorang tahu segala ilmu-ilmu Allah Ta'ala tetapi suka ambil jalan salah supaya diorang nak pentingkan dunia lebih pada akhirat. Orang Kristian, kalau diorang mencuri ke dan buat jahat ke apa ke sebagainya, kalau curi bank 5 juta, 20 juta, 30 juta ke berbilion, kalau diorang curi, pergi gereja cerita pada padri diorang, saya dah mencuri lebih kurang 5 juta, 5 bilion. Maka dia kata, kalau macam tu Allah Ta'ala akan maafkan dosa kamu dengan kamu bayar pada gereja ni 1 bilion, yang baki, yang satu yang baki ni kamu buatlah kerja-kerja yang baik. Maka dia bayar balik, dia bayar pada gereja tu 1 bilion, yang baki tu je buat. Lepas tu tahun depan dia mencuri lagi, lepas tu pergi balik minta. Maka orang yang jahat ni bakal masuk syurga bila boleh bayar dengan padri dia. Itu dia punya kefahaman. Sebab itulah Allah Ta'ala kata mereka ni sesat jalan. Dan orang Yahudi ni pula, mereka ni tahu agama dan sebagainya, tetapi diorang hina bangsa lain. Bangsa je yang paling bagus, bangsa lain semua tak bagus. Sebab itulah Rasulullah kata al-asabiyya laysa minna, sifat ta'asub bukan daripada cara jalan Nabi SAW. Maka kena ingat, mana guru-guru yang ajar, mana yang betul tetap betul, mana yang salah tetap salah, dan mana guru-guru tetap akan ada buat salah.
Tak ada ada guru yang akhir zaman yang maksum. Tak ada guru yang dikatakan dia seperti Nabi. Eh, tak ada yang seperti sebiji macam Nabi. Tak ada. Maka kebanyakan gurunya akan ada salah cakap, akan ada salah kelakuan, ada salah pandang, ada salah cakap, ada salah kelakuan. Maka benda yang salah kita buang, benda yang baik kita ambil. Sebab agama bukan pergaduhan. Agama bukan nak cari pasal. Agama bukan nak cari salah orang. Agama menutup kesalahan orang dan kasih sayang. Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya. Zaman sekarang ni bila pergaduhan, jadilah orang tak nak datang masjid lah, tak nak datang surau lah, pecah sana, pecah sini sebab kefahaman. Apa salahnya? Kita bincang cara baik, bincang cara elok. Sebabkan Nabi SAW ada hadis Nabi. Nabi kata, aku ni seperti orang yang berjalan. Berjalan iaitu pergi satu tempat yang jauh. Perjalanan yang jauh berjalan, iaitu musafir. Dalam musafir perjalanan zaman dulu, bukan zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni kalau musafir naik bas, naik kapal terbang, naik kereta kan. Ada yang musafir naik motor dan sebagainya, naik ketapi. Zaman Nabi SAW musafir berkabilah, iaitu naik unta, naik kuda ataupun naik keledai. Perjalanan berombongan. Sampailah berhenti satu tempat, iaitu bila sejuk malam mereka berhenti. Maka mereka berhenti pada perjalanan tu, diorang duduk. Mereka duduk, mereka akan rasa sejuk, mereka akan cari kayu-kayu untuk bakar. Untuk bakar, kayu itu untuk menjadi hangat badan mereka dan binatang-binatang buas dengan datang. Dan Rasulullah duduk, tiba-tiba ada satu musim, iaitu musim belalang. Belalang akan, banyak akan berjalan. Kan? Beratus-ratus belalang yang akan datang kat satu tempat tu, maka belalang tu akan terkena api-api tu, maka belalang tu akan jatuh. Maka akulah orang yang ambil belalang daripada api-api tu supaya selamat daripada masuk api neraka. Kan? Supaya masuk daripada api, bukan api neraka, api yang bakar. Maka akulah yang ambil. Maka Rasulullah bersungguh-sungguh, aku seorang yang bersungguh-sungguh ambil belalang, selamatkan belalang tu supaya jatuh daripada api. Maka orang yang nak selamatkan belalang tu, maka dia terpaksa rasa panas api. Kan? Baju dia akan terkena api. Kan? Sedikit lepas tu mereka akan panas, mungkin tangannya melecur sebab nak selamatkan belalang-belalang. Maka Rasulullah dia contohkan diri dia, iaitu orang yang selamatkan orang daripada api neraka. Tetapi zaman sekarang ni orang suruh campak orang bila berniaga. Dia tolak orang. Akhir zaman dia tolak orang sekarang. Nabi lain, Nabi selamat orang daripada berniaga. Itu zaman sekarang dia tolak orang bila berniaga. Itu benda yang salah faham pada agama kita. Sepatutnya kita cari jalan supaya orang semua selamat daripada neraka. Tapi zaman sekarang ni banyakkan orang cari jalan supaya tolak orang masuk api neraka. Benar itulah menyebabkan kita berpecah, benar itu menyebabkan kita akan rugi, benar itu menyebabkan kita akan sedih, benar itu akan menyebabkan balak turun bertimpa-timpa. Sebabkan tak ada sifat kasih saya ikut cara yang Rasulullah Maka ulama-ulama yang ada zaman sekarang ni, semuanya kita dengar, semuanya kita hormat. Semuanya kita berlapang dada. Selagi mana kita tak dengar benda yang betul, macam contoh ayat Quran kata babi tu haram. Tiba-tiba dia cakap babi tu halal. Dia dah cerita ni. Jelas-jelas mengatakan arak tu haram, tiba-tiba cakap arak tu tak haram. Jelas-jelas berzinaan tu haram, tiba-tiba cakap zina tu sebenarnya tak haram, halal. Benda tu lain. Barulah cerita tu benda lain. Tetapi benda yang khilaf-khilaf masih lagi kita kena berlapang dada. Kena berlapang dada. Zaman sekarang ni masih lagi ada lagi guru-guru yang mengajar yang wajib kita belajar. Zaman sekarang ni orang kena tahu ada 6 ilmu jenis yang wajib kita kena ambil tahu. Ulama dia kena ambil 14 ilmu yang wajib untuk dia tahu. Siapa nak jadi ulama, 14 jenis ilmu. Orang awam yang sudah baligh ada 6 ilmu yang wajib bagi dia untuk ambil tahu. Dan dia kena cari ilmu-ilmu tu yang ada pada guru-guru. 6 jenis ilmu yang akhir zaman ni lupa. Dia tak ambil perasan benda ni. Yang orang tak perasan benda tu penting. Iaitu yang pertama sekali iaitu ilmu iman. Ilmu iman wajib orang kena ambil tahu. Orang kena tahu apa itu iman.
Apa tu akidah? Apa tu ilmu tauhid? Apa pegangannya sebenar yang sepatut kita pegang? Iaitu terhadap Allah Ta'ala. Apa tu ilmu iman sebenarnya? Bila kita tanya orang, apa tu iman? Percaya. Percaya apa? Bila kita tak tahu benda ni dengan jelas, payah kita nak betulkan akidah orang. Kalau kita tak tahu benda tu dengan jelas, payah kita nak jaga akidah anak kita. Dan zaman sekarang ni, Freemason, da'i-da'i mubaligh, dia dah masuk pada sekolah-sekolah, sampai kafar-kafar pun dia dah masuk. Sampai kawan saya beritahu, anak dia tu, dia selalu ajarkan, tiap-tiap satu hari, anak kecil lagi, umur 8 tahun, dia beritahu ke anak dia, semayang subuh 2 rakaat, semayang zuhur 4 rakaat, semayang asar 4 rakaat, semayang maghrib 3 rakaat, semayang isyak 4 rakaat. Hari-hari dia akan bagi kat anak dia 5 kali cakap macam tu. Kalau dia tak cakap macam tu, dia akan pesan isteri suruh cakap macam tu hari-hari. Supaya budak tu dapat sembahyang, supaya jangan akan datang dia tak sembahyang. Sebab hari-hari kita rakamkan dalam pemikiran dia, dalam telinga dia supaya sembahyang 5 waktu. Dan akhir zaman ni, sekarang ni, kita dah jumpa orang yang hanya sembahyang diri dengan sujud saja. Dah jumpa lah. Kan? Dah jumpa, dan saya berdepan dengan orang tu. Dia punya pahamannya hanya sembahyang diri dengan sujud saja. Tak ada istilah rukuk, tak ada istilah tahiyat. Tak ada istilah takbir. Dan mereka berdalilkan dengan ayat Quran, dengan ayat-ayat yang sedikit, bukan ayat-ayat yang banyak. Dia ambil celok-celok sikit ayat-ayat je, maka dia orang fahaman. Lepas orang kata tak ada istilah sembahyang 5 waktu, hanya sembahyang 3 waktu. Ada yang berdapat hanya sembahyang 2 waktu. Ada yang langsung tak sembahyang langsung. Bagi mereka milah beraham, fahaman mereka sembahyang tak ada, ada istilah rukuk dan sujud tak ada, sembahyang 5 waktu tak ada, hanya sembahyang itu apa yang kamu buat baik, beri kerja, itulah sembahyang. Lagi dahsyat, lagi teruk je muka aman. Itu dah berlaku. Maka kita kena ingatkan anak kita, cucu-cucu kita, semayang wajib kita ingatkan je. Pada umur, start dia pula pandai memikir, membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Dapat tahu duit, kenal duit dan sebagainya. Dah wajib, mak je ataupun ayah je, bagi tahu kat dia, semayang subuh 2 rakaat, semayang zuhur 4 rakaat. Bila dah tertanam dalam akal je, sampai bila-bila je akan pekam. Bila kita terlepas nak cakap benda pada dia, dia bila dah, dah mula nak bebas dari rumah 19 tahun ke umur 20 tahun ke, dia mula dah tak nak sembahyang. Dia dah lari pada sembahyang. Kebanyakan macam tu. Hampir dekat 60% panggil macam tu. Lepas tu dia ni pula, kawan saya ajar. Anak dia, La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia selalu ajar macam tu. 5 kali satu hari mesti. 5 kali dan tengah-tengah malam dia akan kejut anak dia. Bangun, bangun. Dia bangun, buka anak, buka mata. Cakap dengan anak, sedar tak? Sedar. Bila sedar, dia suruh sebut. La ilaha illallah, budak cakap la ilaha. Maksudnya apa? Tiada Tuhan melainkan Allah. Anak dia selalu buat macam tu. Sampai satu hari ni, bila balik rumah, semayang dengan, semayang maghrib, balik rumah, dia cakap anak. Dia akan cakap dengan anak je. Apa maksud la ilaha illallah? Tiada Tuhan melainkan Allah. Lepas tu anak dia cakap, ada seorang ni, ada, bukan seorang ni, ada guru ni, dia ajar kita Allah Ta'ala tu sebenarnya ada 3. Allah Ta'ala tu ada anak, Allah Ta'ala ada isteri. Lepas tu cakap, wah. Lepas tu cakap, siapa yang ajar? Guru kafar. Rupa-rupanya ada da'i-da'i mubaligh kesin yang duduk dalam kafar, pakai tudung macam mana kita, macam mana perempuan-perempuan Islam, yang tetapi dia kefahaman Kristian. Duduk dah sekarang ni, sebab daftaran bahagian mubaligh Kristian ada syarikat yang ada kat Malaysia ni. Yang paling besar sekali kan biji. Paling besar biji. Tapi Freemason, kalau Malaysia ada syarikat dia punya, dia punya bangunan dia ada, tetapi Malaysia dia haramkan, tak boleh. Freemason kat Malaysia tak boleh. Kalau Malaysia ada je bangunan Freemason, tetapi kat Malaysia ni Kristian boleh. Dalam itu pergi mana-mana kita nampak gereja kan, kita nampak gereja menunjukkan syarikat mereka tu masih kukuh kat Malaysia. Itu satu. Nombor dua pula, anak ayah ni bila selalu dia ajar, dia ajar-ajar, budak ni cakap dengan ayah je. Cakap dengan ayah, ada seorang budak ni. Dia selalu cakap dengan kawan-kawan, cakap, kalau saya nak masuk neraka tak apalah, saya nak masuk neraka pun tak apa. Lepas anak cakap dengan ayah je. Cakap apa? Ayah, tengoklah dia punya fahamannya pelik. Neraka dia nak masuk, dia tak tahu neraka macam mana. Budak umur 8 tahun dia boleh faham agama bila kita didik dengan cara yang betul. Tapi kalau kita lepas pandang pada dia, dia akan ambil kefahaman yang lain daripada TV, daripada cerita kartun yang dia ambil, semua itu dalam otak dia. Tetapi kalau kita tak
beratkan, balancekan dia dengan agama, maka kefahamannya atas otomatik akan banyakkan fantasi. Banyakkan fantasi. Sebab kalau kita tak terapkan agama dengan betul pada diri, ajarkan agama ni mudah. Apa salah nak cakap la ilaha illallah ke anak-anak? Apa maksud la ilaha illallah? Tiada Tuhan melainkan Allah. Sebab Rasulullah mula-mula menjadi Nabi, apa mula-mula yang paling banyak dia cakap pada umat dia? Itu orang jahiliah-jahiliah di Mekah. Apa dia cakap? First-first, dia cakap, ya ayuhan nas, kulu la ilaha illallah, tuflihun. Wahai sekalian manusia, katalah tiada Tuhan melainkan Allah. Serahkan diri kamu kepada Allah. Hanya taat pada perintah Allah, pasti kamu akan berjaya. Satu hari Rasulullah jumpa orang, sampai ulama buat kiraan yang paling tinggi Rasulullah cakap sampai 12,000 kali, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Supaya nak bersihkan Mekah daripada berhala, Rasulullah berjaya. Sebelum wafat, Mekah bersih daripada berhala. Bukan berhala bersih, bersih sekali dengan orang kafir sekali tak boleh masuk Mekah. Dengan kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan usaha je yang dia buat. Kan? Nabi Musa satu hari balik dan tuan-tuan cakap pada orang, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Mula-mula Rasulullah cakap dengan orang, orang kata apa? Kamu gila ke apa? Kak, aku pun tak nampak ke Mekah sekarang. Mekah yang ada sekarang ni keturunan yang berabad-abad dah. Ada 360 bahala yang banyak besar. Lepas banyak bahala-bahala yang kecil. Kamu ni gila ke apa? Itulah zaman ni. Sampailah sekarang ni kita tak cakap pada Nabi dahil. Eh, kita terima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, tapi usaha je terhadap umat dia. Macam mana yang dia buat, kena ambil tahu. Eh, itu first. Siapa yang perbanyakkan kata la ilaha illallah, dia pasti akan berjaya. Dan siapa yang jaga sembahyang, dia pasti akan berjaya. Sebab apa sembahyang pasti akan berjaya? Tak dengar ke? Azan kata apa? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Apa maksudnya? Mari untuk dapat kejayaan. Mari kita untuk dapat kejayaan. Eh, maka itulah benar-benar yang penting. Kalau kita ajar pada anak kita, diorang akan berat. Tetapi kalau diorang kita tak ajar pada mereka, mereka tak akan ambil berat. Pokok asal daripada siapa yang jaga anak tu. Eh, siapa yang jaga? Eh, siapa yang jaga? Siapa yang didik? Maka kalau kita didik salah, salahlah jadinya. Macam mana Rasulullah kata, anak ni seperti kain yang putih. Siapa yang edikan anak tu, yang coraknya, siapa yang didiknya. Kalau mak ayah yang didik, mak ayah yang didik. Kalau coraknya Yahudi, Yahudilah. Kalau coraknya Nasrani, Nasranilah dia. Eh, kalau coraknya Majusi, Majusilah dia. Lagi teruk, lagi Majusi. Majusi bertuhankan, manusia bertuhankan, bertuhankan api dan matahari. Eh, 6 jenis ilmu yang wajib kita belajar pertama sekali iman. Apa yang saya cakap tadi itu ilmu iman. Dan ilmu iman terbagi pada 6, iaitu ilmu yang meningkatkan kefahaman kita supaya kita kenal siapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada nama. Nama keseluruhan nama Allah Ta'ala 3,000. Tetapi tak wajib kita tahu 3,000. Yang kita tahu 99 nama. Bukan untuk hafal, tahu. Eh, dan sifat-sifat dia dan sebagainya, macam mana yang selalu kita dengar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, apa maksud Allahu akbar, apa maksud subhanallah dengan detailnya, maka kita kena ambil tahu supaya apa yang kita sebut tu dapat manfaat pada diri kita, menambahkan iman bagi diri kita. Nombor 2, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, lepas tu akhirat, lepas tu qada dan qadar. Maka 6 bahagian ilmu dalam ilmu tauhid ni kita kena ambil berat. Kena tambah pengetahuan tentang Allah daripada Quran dan hadis daripada ulama. Begitu juga dengan malaikat, begitu juga dengan kitab-kitab. Maka kitab-kitab kita tak wajib nak belajar kitab Taurat, Injil, Zabur semua tu. Itu fardu kifayah. Yang wajib kita ambil tahu itu Al-Quran. Sebab dalam Quran semua dah lengkap. Dah ada dah pada semua kitab Taurat, Injil, Zabur semua dah ada dah. Ayat-ayat Quran yang kita ada, ada dah. Kecuali 2 bahagian sahaja tak ada pada kitab Taurat, Injil, Zabur dan Surah Ibrahimiyah, itu surah Al-Fatihah. Tak ada pada mereka. Dan 2 akhir, 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Itu tak ada pada kitab-kitab yang lain yang ada pada nabi-nabi yang terdahulu. Benda itu tak ada. Kita saja, umat Nabi Muhammad saja yang ada.
kan. Lepas tu yang kita kena tahu tentang nabi-nabi, kita kena tahu tentang nabi-nabi, keseluruhan nabi. Kalau kita nak kenal keseluruhan nabi, semuanya ramai. Nabi sahaja ada 124,000 kan. Di kalangan 124,000 tu, dalam tu ada rasul kan. Rasul tu kebanyakan, keseluruhan rasul 313. Semua yang tak wajib kita kenal, kecuali hanya 25 nabi sahaja yang wajib kita kenal. Sebab apa wajib kita kenal? Kita tahu. Kalau kita kenal dan kita tahu, ke akhirat nanti Allah Ta'ala akan bandingkan mereka dengan kita kalau kita orang yang masuk neraka. Wa na'uzubillah min zalim. Dia akan bandingkan. Nabi-nabi ni akan bandingkan. 25 nabi ni akan bandingkan dengan kita. Kalau orang tu miskin, kan, masuk neraka sebab miskin, dia akan bandingkan dengan Nabi Isa. Kalau dia kata dia sibuk sangat, kaya sangat, usaha banyak sangat, dia akan bandingkan dengan Nabi Allah Sulaiman. Kalau dia kata dia orang ahli perang tak boleh ni, dia akan bandingkan dengan Nabi Allah Daud. Kalau dia cakap dia menteri dan sebagainya, dia akan bandingkan dengan Nabi Allah Yusuf. Kalau dia cakap sakit dan sebagainya, dia akan bandingkan dengan Nabi Allah Yunus. Itu bandingan-bandingan yang Allah Ta'ala akan buat dengan orang yang terhaka pada Allah Ta'ala sampai je kena masuk api neraka. Sebab itulah kena kenal, kena tahu, kena ambil tahu tentang benda tu. Wajib ambil tahu tentang benda tu. Akhirat, bila kita belajar tentang akhirat, lepas qada dan qadar, barulah iman kita meningkat. Makin kita takut pada Allah Ta'ala, makin kita sayang pada Allah Ta'ala, dan kita kena faham, dan kita dapat faham keadaan. 6 jenis ilmu ni sahabat dan Nabi belajar sama 15 tahun. Itu segala ayat-ayat yang turunkan di Mekah, iaitu 2/3 Al-Quran, semua cerita tentang iman. Semua cerita tentang iman. Semua cerita tentang iman. Lepas tu saya ringkaskan, itu iman. Yang nombor 2 ilmu syariah, itu ilmu fiqah. Yang nombor 3 itu ilmu adab. Ilmu adab wajib belajar. Kalau kita tak belajar ilmu adab, kita tak tahu adab, kita hanya tahu adab-adab yang ada pada mak ayah kita, sopan santun dan sebagainya. Kita tengok generasi yang sekarang ni, generasi yang sekarang ni cakap dia orang tu luar biasa, maaf kata nampak macam kurang sangat. Sampai guru-guru yang ada kat sekolah-sekolah beritahu, diorang berani obok cikgu diorang, kan, pancitkan tali cikgu diorang, baling batu kat kereta cikgu, pecahkan flat kereta cikgu. Itu berlaku. Negara Arab pula, cikgu-cikgu ni banyak jadi gila. Sebab apa jadi gila? Sebab tengah mengajar, pusing tengah mengajar, anak murid datang kat dia, buka semua je. Itu kat negara Arab. Tarik semua tu cikgu je. Sebab kurang pengetahuan tentang ilmu adab. Ilmu adab, adab dalam Quran pun ada, adab dalam hadis Nabi pun ada, dan perlu pada ijma' dan kias, itu ulama-ulama yang memperjelaskan benda tu. Yang nombor 4 itulah yang katakan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf membersihkan segala hati-hati, sifat-sifat yang Allah Ta'ala suka, sifat takabur, sifat iblis, sifat syaitan, tu kena buang. Masukkan sifat-sifat yang Allah Ta'ala redha. Itulah sifat ilmu tasawuf. Dan bila kita belajar tentang ilmu tasawuf, bila kita belajar ilmu tasawuf, belajar dengan kitab dan sebagainya, hati kita tak bersih lagi, maka perlu cari guru mursyid untuk bersihkan hati. Guru mursyid banyakkan guru-guru tarikat. Maka guru tarikat kena cari guru yang betul, supaya banyakkan. Zaman yang Syekh Bukhari Jalan ni dah ada 200 orang guru tarikat yang sesat. Zaman Imam Ghazali ada 2,000 syekh tarikat yang sesat. Zaman kita tak tahu lah berapa ramai syekh tarikat yang sesat. Maka kena cari dengan betul, banyakkan semayang, banyakkan berbincang dengan orang. Siapa guru tarikat yang betul? Sekarang ni guru tarikat yang terkenal sekarang ni, yang nampak betul, salah seorang yang diambil oleh Majlis Agama Islam Selangor, Ma'is ambil dia sebagai penasihat, iaitu Dr. Zahid Zidik. Dr. Zahid Zidik. Dr. Zahid Zidik salah seorang guru tarikat yang dia boleh pimpin keruhanian-keruhanian. Dulu Jabatan Agama kata dia sesat. Sekarang ni Jabatan Agama yang ambil dia sebagai penasihat dalam Ma'is Majlis Agama Islam Selangor. Itu yang nombor 4. Maka 4 ilmu ni wajib kena ambil tu. Ilmu iman, ilmu tauhid, ilmu akidah, benda yang sama. Yang nombor 2 ilmu syariah, ilmu Islam. Yang nombor 3 ilmu adab. Nombor 4 itu ilmu tasawuf. Yang nombor 5 itu ilmu hadis, yang mengkukuhkan yang 4 ni.
Kan, ilmu hadis-hadis yang nak kukuh kat yang empat ni, lepas tu ayat yang terakhir sekali, wajib kita belajar maksud Al-Quran. Kalau orang kata, apa dalil nak belajar Al-Quran ni? Dua dalil hadis Nabi, iaitu yang pertama sekali dalam soalan dalam kubur, ma imamka, siapa yang menjadi imam kamu? Saya suka tanya budak-budak, saya tanya, suka tanya orang ramai, dia cakap imam kamu siapa? Cakap imam Syafi'i. Itu bukan imam kamu, itu orang yang menjalankan cara kaedah mazhab, iaitu ilmu syariah. Kan? Lepas tu dia cakap imam saya yang jadi imam, bukan. Imam kamu tu guru, bukan. Imam kamu Rasulullah, lagi jauh. Rasulullah nak jadi imam kamu macam mana? Dia dah wafat. Eh, siapa tu imam kamu? Imam kamu itu Al-Quran. Lepas tu dalil di Al-Quran pula, dari surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, 32 dan 40. Dia cakap, walaqad yassarna al-Qur'ana lizzikr fahal min mudakkir. Sesungguhnya Allah Ta'ala sudah mudahkan Quran untuk ingatan. Siapalah jadikan Quran sebagai ingatan dalam kehidupan dia? Jelas. Ayat tu diulang, diulang, diulang sampai 4 kali. Ayat 12, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40 surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, 32 dan 40 yang berbunyi walaqad yassarnal qur'ana lizikr fahal min mudakkir. Sesungguhnya Quran tu sudah dimudahkan untuk sebagai ingatan. Siapa nak ambil sebagai benda tu sebagai peringatan bantuan hidup dia? Jelas. Kalau cari dah hadis Nabi, lagi banyak lagi kelebihan-kelebihan untuk memahami Quran. Dan Quran itulah, ayat-ayat Quran, keseluruhan ayat itu menjadi, kalau kita belajar ayat Quran sekarang ni, tuan-tuan dengar 4 ayat. Dah dengar 4 ayat, dari satu ayat tu menjadi 4, dah dengar. Diulang sampai 4 kali. Tuan-tuan dah belajar 4 ayat ni, maka sebanyak mana kita faham ayat Quran, itulah makam tuan-tuan di sisi Tuhan. Itulah tangga-tangga di sisi Tuhan. Itulah darjat di sisi Tuhan. Bukan kasyaf-kasyaf, ulama-ulama yang ada setengah-setengah kata kasyaf ni itu satu benda yang tak nampak. Tak, benda yang jelas, iaitu sebanyak mana yang kamu faham Al-Quran, kamu ikut Al-Quran, itulah kamu darjat di sisi Allah Ta'ala. Quran tu menjadi ukur kita, bukan benda-benda yang kita tak nampak. Bila kita tahu Al-Quran, kita fahamnya dengan cara yang betul, maka itulah darjat kita dengan darjat kita dengan sisi Allah Ta'ala. Maka 6 jenis ilmu ni semua orang kena ambil berat dan belajar pada guru benda ni. Tak boleh belajar dengan buku sendiri, tak boleh. Takut sesat. Kahar. Kan? Rasul Melayu. Dia sesat punca belajar Quran dengan cara sendiri. Azakan jini pernah jadi mutawif. Kahar ni pernah jadi mutawif. Kan? Dia pernah jadi mutawif sebab kan, kita berusaha dengan dia sebab dia masuk penjara selama 7 tahun. Rasul Melayu ni masuk penjara Kajang 7 tahun. Kan, dia masuk dalam tu, dia bebas tak bebas saya tak tahu. Kan, dia masuk kat dalam tu, dia ni mutawif dan dia amanah tanggungjawab dengan isteri dengan anaknya begitu baik. Tapi dia belajar Quran dengan sendiri, dah bagi tahu yang dia tu Rasul Melayu. Ah, itu kacau. Maka 6 jenis ilmu ni wajib belajar dengan guru. Pertama sekali ilmu iman, yang nombor 2 ilmu syariah, yang nombor 3 ilmu adab, nombor 4 itu ilmu tasawuf, nombor 5 itu ilmu hadis tentang yang kukuh kat yang 4 ni, yang nombor 6 iaitu tentang ayat-ayat Al-Quran menjadi imam bagi diri kita. Selagi mana kita belajar tentang benda tu, kita duduk cari masa, ambil masa untuk belajar, cari guru-guru yang pakar dalam itu benda ajar. Selagi mana kita duduk, selagi mana itulah kita selamat, kita bahagia di dunia, selamat daripada alam kubur, azab kubur, bahagia di alam kubur, selamat dan bahagia, senang di alam akhirat dan dapat masuk syurga. 6 bahagian yang kena ambil berat sebab benda tu yang menentukan kebahagiaan kita di atas muka bumi. Itu dengan alam kubur, itu dengan dan akhirat. 6 benda ni semua orang kena ambil tahu. Kalau tak ambil tahu, memanglah jalan-jalan kehidupan kita akan jadi sempit. Maka zaman sekarang ni ulama' dalam hadis kata akan berlaku ulama' yang meninggal, tapi masih lagi ada ulama', maka cari ulama' untuk belajar 6 bahagian supaya kita selamat. Ada pertanyaan tuan-tuan yang dirahmati Allah?
Mudah-mudahan apa yang saya cakap dapat manfaat dan apa benda yang salah silap, saya minta maaf tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wassalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana adkhilna madkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Kul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuka. Rabbana la tazir 'ala al-ardi min al-kafirin diyara innaka antazirhum idil 'ibadika wa la yajidu illa fajiran kaffara. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa liman dakhala baytana mu'minan wa lilmu'minina wal mu'minat wa la tajid adh-dhalimina illa tabara wa la tajid adh-dhalimina illa tabara wa la tajid adh-dhalimina illa tabara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ampunkan sekalian dosa besar dosa kecil telah kami lakukan, ya Arhamar Rahimin. Ampunkan sekalian dosa besar dosa kecil bagi bapa kami dan rahmatkanlah mereka sentiasa. Ampunkan sekalian dosa besar dosa kecil bagi guru-guru kami. Ampunkan sekalian dosa besar dosa kecil bagi suami kami, isteri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, sekalian mukminin mukminat dan sekalian muslim-muslimat, ya Arhamar Rahimin. Rahmatkanlah kami sentiasa, berkatkanlah kami sentiasa, angkat segala bala, angkat segala kesempitan yang sudah kena pada kami, pimpinlah kami pada jalan yang benar, dan selamat pada azab kubur, selamat pada azab akhirat, dan dapat minat ayatlah kawasamu di akhirat nanti, dan lihat wajahmu di syurga nanti, ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbil Alamin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.